Hello guys, ini adalah kuah laksa ya guys. Ini udah mateng karena aku kesini itu udah agak malam. Jadi adikku bikin itu mau diangetin di sini. Tadi udah pada makan-makan sih karena aku baru pulang kerja. Ini dipanasin dulu tahu sama telur ya. Oh, nah ini dimasukin apa namanya jitan ya, kayak bakso ikan lah, mirip-mirip itu. Nah ini mau dikasih cumi nih guys. Cukup lah iya itu ini. Oh, kuat gigiku mah kuatan. Nah ini enggak panas banget, enggak pedes banget enggak, karena katanya cabai yang besar ini guys, buat warna biar kelihatan menarik. Nah itu, makannya pakai mie guys. Ini laksa ala Singapura ya, laksa Singapura ya. Singapura cukup lah, ras cukup nambah. Tuh ya, itu udah kasih udangnya mah udah dimatengin. Nanti panas-panas dimasukin ke mie, tinggal aku makan guys. Ini mie-nya kan dikasih toge, terus kasih telur itu, terus daun ketumbar. Ini nanti panas-panas dimasukin ke biar buat kuahnya itu gitu. Oh, enak banget ini. Wah, mantap. Wah, kenyang banget pasti itu. Tapi ini kan karena lapar pasti habis lah. Nah ini guys ya, aku makan mie laksa. Pasti enak banget nih. Lapar-lapar langsung dapat laksa. Mantap. Ya, murah sih. Tapi kan petengku aku nggak pakai sambal guys karena lagi nggak enak perutnya. Enak banget. Ini cumi-cumi guys. Dan ketumbar. Kalian? Kayaknya aja gigit kok. Gampangnya. Kata adikku tadi mau naruhin ini kepala cumi guys nih ya, kepala cumi nih, katanya takut nggak kuat gigiku. Gigiku kuat. Bisa makan kepala cumi-cumi. Enak banget, mantap banget ya. Kalau lapar gini ada yang ngasih makanan dan jos banget. Adikku tuh pinter makan, pinter masak loh guys. Mantap banget. Nah, ini bakso ikannya. Iya, wis gampang nang yang bayar nak. Mau ngapak ya ngomongin nyong-nyong guys.
Siapa? Seka? Iyalah, Nora tahu ngomong apa ya. Mantap, guys. Ya, ini guys enak ini. Ora enak banget pas. Cuma cara nang wong ge kurang marme, kurang pedes. Cuma aku perutnya kan nembe bermasalah. Lengannya pun karena aku lemah anu enggak olis singgono sungguhne jadi biasanya harusnya kan pengalamannya tak buangi enggak ayam tapi ya kan saya lemah olis santannya tuku apa fresh tuku. Jerone gajah. Enggak kok bapaknya gede. Cumi ini be empuk. Enggak sih cumi. Cumi sing gede utuh cumi sing kan ana bentuk sing ya kan sing gede, sing putih. Sing, kan ana sing dawa, sing ya sing bulat. Oh, sing mandan anu ya bulat ya. Dagingnya mulane kandel mbok. Enak banget. Anggur sing cilik dawa kan dagingnya tipis. Kayak sekilo ini sebentar sangat deh kalau saya. Kaya kan. Kepala cumi kan ada. Untu gue. Apa untu? Iya. Untu ini cumi. Iya sih. Oh. Anggur gue makan. Iya dong. Apa? Ya untu ini cumi lah. Malah aku orang ngerti kayak untuk cumi. Gue makan orang kamu ya. Dan ini. Enak kepala nih. Nah ini daging cuminya nih. Masih nganggo ayam, masih nganggo itu tapi kan masih nganggo seafood kan. Iya. Dari pagi nggak makan guys, cuma minum kopi aja sama roti. Karena semalam nggak enak badan. Iya, aku berharap tank turu karena ini aku kayak nanti dikirim bok gue bekasnya di painting di keroki guys gue mas angin cerita nih hawa nih Hong Kong lagi ekstrim guys hari ini 36,1 derajat panasnya. Pengen ngasak marin tamar tok nata ayah ni hutan. Nah, ngarep
ngajak kerja. Kerja. Dan ini wis juga nih wis di cancel. Telur. Jadi Dewi, karena gue elektrisnya juga ono mbok, satu setunjul rai nak belah. Oh sing saya kuning kuning, kaya lu jelas tau makan karena berapa kali kena orang sing kuningnya kuning. Yang karena? Iya. Hmm. Kuningnya kuning, tapi kaya bumbunya mentah. Iya. Kayaknya aku juga tau makan kuning. Sebelah gereja kan, Nana? Iya, Nana. Mm. Iya, tahu Nana. Tahu Nana kan, Nana. Iya, nggak tahu Nana. Kalau salah, kalau uang. Enggak. Besuwe banget. Iya, besuwe. Tapi kan darah kasih kelingan, rasanya sih. Jadi kayak kunite, kunir mentah apa yuk? Kunir nom. Batara pun jaluk resep. Batara. Laksa, udang. Enggak pengen padahal. Arab gawe malas cara-cara tentangan berlima lima mari kantor akhirnya lah daripada tuku. Aku ngomong kepengen tiga jadi dinas setua aku enggak. Ya. Aku neng tante kalau ngurus diri. Aku kepengen masak aku jadi ya. Aku masak bok. Kabar kabar. Aku neng kepengen. Aku ngamen lagi sih. Kebetulan aku orang. Mana pangan apa lagi? Ibu, itu ngamuk kustian loh. Gede? Itu si cilik. Nangis? Dah beli biru tarja beriya loh. Jadi pintar ngamuk ni. Kapan sih? Malam kan? Abturu. Abturu kencot ngantuk ekunder jadi ngamuk. Iya, cak ngobrol minyak. Masih cuma ngobrol. Anu kau pengen kain yang kena berkembang. Oh, kau kena sisa dia. Nah, betul. Kenyang hati. Masa bendina ini. Yuk, sumur-umur yang benar masak membok lah, Mbak. Iya, kok apa pertama? So, pertama lah benar masak laksana kayak ini. Nah, umat iya maksudnya. Hujan-hujan itu kan kota. Sampai gue dulu, Mbak. Iya. Kali-kali orang apa? Tapi minum banyak sih nak. Creamy. Bakso cumi-cumi malah bakso cumi-cumi ini atas. Ya, empukan cumine yo. Empukan cumine kok. Kasi nang bakso atos. Ya iyalah, Wak. Cumine. Mbok cumine apa? Cumine patang iji belum puluh dolar. Ya. Pendole bakso cumi lo murah. Ya.
kakek glepung bok apa kaya ini bahasa apa glepung tepung iyalah kanji ya. Barikas mandan asin ke bakso sing terakhir asin. Udang udah habis guys, tinggal kuahnya. Cuma kuahnya mau tak minum, perutku lagi ya lagi bermasalah. Jadi oke, sampai di sini dulu ya guys. Makanku enak banget, lezat. Siapa yang nggak pengen masak laksa, tinggal aja cari di Google bumbunya apa. Itu laksa khas dari negara Malaysia dan Singapura itu. Tapi Pak, jangan ikutin Google. Iya, jangan harus ditambahin sendiri gitu bumbunya. Kadang kan dari Google juga mungkin sedikit bumbunya. Ya, masak juga tergantung mau seberapa banyak bumbunya, tinggal nambahin. Kalau porsinya untuk 2-3 orang terus mau masaknya lebih banyak dari 5 orang atau 7 orang, ya harus ditambahin bumbunya 2 kali lipat ibaratnya gitu, biar enak, tambah bumbu kan tambah enak. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih yang sudah nonton video-video saya, dan jangan lupa like dan komen serta subscribe ya guys. Terima kasih.